Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Dan jadi ceritanya kemarin tuh gua main ranked nih, terus ketemu Michael Showboy, Rahmat, SUV. Ini main-main pro semua men. Nah elah, gua cuman legend 5 loh, tapi juga ada epic sih. Dan ini harus gua share banget, pertandingannya bagus banget. Ya gak pasti menang sih ya, siapa tau kalah kan, kita tonton aja. Nah di sini gua udah masuk game. Tapi sayangnya gue harus bilang sorry karena ya gue tadi sempat disconnect. Jadi teman-teman udah pada masuk lane masing-masing, gue baru masuk di gamenya sekarang gitu. Dan sekarang gue bantu bentar di tengah. Tuh kan ada Michael Show, tuh beneran tuh Michael Show ya, gak bohongan itu. Karena gue sering banget ini lihat apa namanya video-video dia tuh keren banget deh pokoknya. Nah gue langsung ke atas nih guys, bantuin Hilda. Tuh ada checklistnya tuh ya. Kalau main promo bebas, bebas beda, keren aja gitu loh. Sini gue bersin minion. Nah di bawah kalau kita lihat di situ ada Harley, Kolita dan Akai. Posisi mereka tuh 1-1-3 ya. Kalau kita 2-1-2. Michael Show sama Eritel, gue sama Hilda lawan Natalie. Tapi kayaknya Natalie mah nggak bakal kuat. Soalnya lihat aja si Hildanya tuh mainnya bagus banget nih. Tuh kan mainnya langsung nge-push. Dia nggak mau kasih kesempatan sama Hilda sama Natalia buat farming. Dan sini kita bakal ambil jungle sih, tuh kan kita bakal ambil jungle, kita nggak bakal kasih level ke mereka. Untung dan ruginya 2-1-2 itu kalau biasanya sih yang satu solo itu levelnya lebih tinggi ya dibandingkan yang dua, tapi kalau berdua kita bisa nge-push terus, kita bisa menekan dia terus. Nah, ini si Hilda bilang retreat, ya udah gue mah ini aja apa ya, ngangguk-ngangguk aja lah, karena emang si Natalia bawa retri, gue belum lihat dan udah dikasih tahu sama si Hilda. Dan bener nih lagi bersin minion, tahu-tahu nongol aja tuh si Natalia. Coba kalau gue tadi nggak nurut sama si Hilda, itu bisa aja diambil kepitingnya. Dan di sini hampir aja gue dapetin Natalia ya, si Hilda juga mungkin agak ngelak ataupun dia nggak berani untuk nge-dive tower. Oh iya, di sini gue pakai spellnya itu Weaken ya. Kenapa sih gue pakai Weaken? Itu kalau gue pakai Digi, gue pakai Flicker itu kayaknya nggak efektif, karena Digi tuh udah ada skill ulti yang bisa ngindarin segala stun, segala efek slow, dan juga nambahin armor, juga apa lagi ya, bebas deh pokoknya untuk lari kemana-mana. Nah ini kita lihat contohnya nih ya. Nah, ini gue mau digang sama 3 orang tuh. Gue tinggal aktifin aja ulti gue dan bebas semuanya. Natalia, Lolita langsung kabur kan. Itu kalau dia majuin bisa kalah dia, karena ulti gue tuh kebel meskipun ada batasan juga armornya ya. Di sini masih aman posisinya. Gue coba narik Akai tapi ya kan dia susah gendut ya. Jadi susah banget nariknya. Dan ada Harley di rumput, dia bakal coba bantu atas. Di sini kalau kalian perhatiin nih udah berubah kan, tadi posisinya 1-1-3, mereka nggak kuat, akhirnya mereka tukeran lane. Jadi si Harley ngerom, terus juga tanknya di atas tuh. Wah sayang banget, Michael Show harus mati guys. Mereka incer Michael Show di tengah, jadi mereka ngegeng ngerom. Gue nggak bisa ngerom, kalau Digi tuh susah ngerom. Ya bayangin aja, larinya lambat banget men. Kecuali Hilda, loh kalian pilih Hildanya, lihat Hildanya tuh kan mati tuh ntar lagi Retail. 1, 2, 3 mati loh Retail. Dor, tuh kan mati. Jago banget main pro mah. Aduh sayang banget lah kalau punya mati. Nah mereka sudah dapet kill akhirnya. Sini gue coba narik Akai. Di sini gue masuk narik Akai tuh nyicil aja dia, biar darahnya tuh ada dikit. Dan di sini gue coba recall karena mana gue duh habis banget men, gue nggak bisa paksain. Dan ini gue udah selesai recall, gue bantu Hilda lagi. Kita masih terus nge-push ya di sana. Gitu juga dengan Akai, dia langsung aja yang bersin minion, nggak tunggu di tower. Sayang banget Michael Show-nya harus mati lagi guys. Di sini Lapu-Lapu dan Balmon dapetin tower bawah bagus, kita dapat tower duluan. Jadi ya Akai udah nggak ada mana, jadi dia mungkin mundur aja dan udah nggak bisa ngeluarin ultinya ya. Kalau kalian lihat lagi tuh Hilda-nya tuh bagus tuh, dia cover tengah, cover MM tadi ya kalau ada butuh bantuan, karena hero Hilda tuh bagus buat ngerom, skill satunya tuh cepet gitu kan.
skill juga. Kalau dia masuk rumput dapat shield, dapat apa ya, HP regen, jadi bagus banget. Nah, ini gue hampir aja kena ciduk sama si Natalia, tapi gue ada ulti, jadi gue aktifin, terus gue stun tuk, ya. Nah, itu ada ininya tuh caranya kalau biar kena stun tuh, pas kita pencet satu, stuck ya, udah setengah ininya, langsung klik lagi biar kena stun. Nah, jangan tunggu sampai habis, langsung klik aja. Nah, di sini gue pengen kabur tapi tiga hero udah menyergap gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma taruh bom waktu gue aja, tapi tuh mereka kena kan, tapi nggak bisa kena. Dan di sini mereka telat datangnya. Kita lihat siapa yang memenangkan war ini. Di sini kesalahannya adalah mereka ngincer Lolita. Padahal waktu itu darahnya tebel banget, men. Lihat iritelnya. Iritelnya free hit dari tadi. Iritelnya free hit coba. Nah, ini nggak dibantuin tuh si Rahmat. Kasian banget. Karena mereka mau dev tower. Mereka mau dev tower atas. Alhasil Rahmat harus berkorban ya. Harus mati. Dan gue pikir lu gue pakai bisa pakai weekend. Nah, ini gue baru bisa pakai weekend kalau gue udah hidup. Kalau di sebelumnya tuh pakai biji tuh masih bisa deh kayaknya, masih setel waktu dia jadi telur ya. Nah, di sini ada Natalia lagi, tapi dia nggak berani karena ada Digi, karena ada dua orang ya. Dan di sini, oke, okay, kita coba war lagi. Lolita kena stun, pakai nggak jelas tuh ultinya mau kemana, cuman muter-muter doang dan dia harus mati di sini. Posisi mati satu ya, 5 lawan 4, kita terus incer retail. Miss, sayang banget ulti dari lapu-lapu. Dan juga Lolita di sini mencoba aim gua, tapi sayang banget di cover sama Hilda dan juga lapu-lapu. Dan dia coba ngeluarin ulti, tapi yang terkena cuma lapu-lapu, dan lapu-lapu udah di luar tower, jadi nggak begitu ngefek ya. Di bawah kalau kalian lihat tuh Natalinya dapetin tower lagi loh, bener-bener ya. Nah, cakep banget. Ini sumpah ini bagus banget dia main Hildanya. Nah, di sini kita nggak bisa hapus karena minion masih belum pada maju ya. Oke, kita coba war lagi. Ini udah hidup, maksudnya udah recall. Langsung gue aktifin ulti karena mencegah iritel itu sakit banget ya. Kalau jadi ngeluarin ulti kan agak ngurang gitu damage-nya. Di sini gue narik Akai dan kita dapat, kita coba dapetin Harley, dua orang mati, healing spree dari lapu-lapu. Oke, apakah dapat? Iya, dikejar terus sama Balmon. Nice, dapat. Di sini Natalianya mengganggu banget, dia ngincer Isansin dari tadi. Dan Lolita juga harus mati, mati 4 guys. Dan Natalianya juga harus kabur karena 1 lawan 3 ya. Nah, kesalahan kembali terjadi di sini. Kesalahan kita adalah kita nggak push tower dan kita malah ngejar Natalia. Alhasil kalau kita ngejar Natalia, kapan dapetnya coba? Natalia tuh penuh dengan skill yang bisa kabur. Skill satunya bisa kabur, skill 2 nya bisa ngelambatin musuh, dan juga dia bisa jadi imun di dalam kabut itu kan. Kenapa kita nggak langsung push tower? Karena kita kebawa nafsu, men. Kita ya yang penting ngekill war gitu kan. Dan juga gue di sini emang salah sih ya, terus gue cover atas tapi gue ke bawah karena posisi juga emang kejauhan di atas. Nah, kalau kalian lihat di atas itu 2 lawan 4 orang, men. Ada Iritel, Akai, Lolita, dan juga Natalia. Natalia push tower, juga Iritel jadi damage dealer. Jadi mereka bakal mati gitu aja, 2 orang di atas. Dan kita cuma dapetin 1 Harley di bawah. Ini nggak fair banget. Terus juga mereka dapetin 1 tower di atas kan. Nah, di sini Lolitanya udah sekarat, tapi dia bisa kabur. Dan ada Natalia, gue coba cover pakai ulti gue. Dan dapet ya, gue coba tarik Akai lagi. Tapi sayang banget lapu-lapunya kayaknya nggak cukup damage-nya. Juga udah kejauhan si Akai. Habis ini kita kemana nih? Kayaknya kita bersih minion deh ya. Posisi nggak menguntungkan banget. Kita tuker dua sih. Cuman mereka dapet tower, kita nggak dapet apa-apa nih. Gue disini coba kejar minion. Kalian lihat Natalianya, dia langsung nge-boost tower lagi. Dia udah nungguin dari tadi minion yang bakal datang. Dan bener aja, dia langsung nge-push ke atas dan kita bolong satu tower ya. Dan ini kerugian besar, karena kalau udah bolong satu tower utama, itu dapat minionnya super, gede banget. Dan juga susah bener dimatiin ya, minion-minion super itu. Kita di sini coba clear minion, dan Hilda di sini ke atas sendirian, akan mencoba ulti tapi sayang banget miss. Ya, yang gue perhatiin dari tadi ini akainya miss terus. Mungkin dia bukan player Akai sesungguhnya, atau masih dipaksa kali pakai Akai ya. Karena biasanya kalau orang pakai Akai itu skill 1, skill 2 dulu, skill 1 stun baru deh dia bisa ngeluarin ultinya gitu. Sini Rahmat coba untuk clear lane ya. Juga sambil cek ada Natalia apa enggak.
Kita lihat di sini. Nah, ini langsung di war ada Lolita, juga Iruka udah nyimpen dari rumput. Gua coba bantu atas, tapi lihat bawahnya. Kita enggak ada yang lihat di bawahnya tuh ada Harley yang mencoba nge-push. Dan sini Natalia coba mengekill gua, tapi sayang banget ketarik dengan skill 2 gua. Kita coba kejar dia, tapi Harley-nya udah bisa dapetin tower. Dan sayang banget Hilda gak bisa dapetin si Irithel karena udah kejauhan ya. Damage dari Irithel juga bener-bener udah sakit. Untuk late-late game kayak gini Hilda-nya udah paleng mungkin dengan lapu-lapu ya. Tapi gak apa-apa, kita clear minion dulu. Harley-nya bisa kabur dong. Terus atas udah mulai bolong, minion udah pada numpuk. Kita udah pada kebingungan nih untuk mau ngejar Natalia atau kita nge-push tower kan. Sini Rahmat coba untuk bantu tengah clear minion. Dan di sini kesalahan terjadi lagi ya. Tumben ini kesalahan dilakukan sama Hilda. Hilda kepancing dengan salah satu hero di atas Natalia. Dia ngejar Natalia tapi men yang backupnya ada banyak satu tim. Jadi dia harus mati. Dan akhirnya kita posisi kalah dong ya, 1-4 lawan 5 maksud gua. Mati satu. Dan juga Balmonnya di atas, sayang banget. Kayaknya dia bakal harus mati sendirian karena di sana ada damage dealer, ada Irithel, juga ada stunner dari Lolita. Kita cuma ngejar Harley di sini. Dan Harley itu enak banget kaburnya, karena kita nggak ada, cuma gua doang yang bisa nangkep Harley kan. Untuk hero kita semua tuh yang bisa nangkep itu cuma Hilda sama gua doang, Digi. Jadi kita coba untuk mundur, tapi akhirnya ngejar gua lagi. Dan di sini gua harus mati. Gua ingat banget di sini gua harus mati karena damage dari mereka tuh 4 orang benar-benar sakit. Dan benar gua harus mati di sini. Dan juga kesalahan lagi terjadi, kita memaksa untuk war ya, sedangkan tank belum pada hidup. Cuman tinggal lapu-lapu dan Yi Sanxin. Mereka langsung push aja 3 lawan 1 ya. Dan minion gede udah keluar, jadi mereka leluasa untuk nge-push tower. Dan benar, di sini kita harus kalah oleh mereka guys. Tapi GG WP banget, GG WP ya. Keren banget nih, pengalaman yang keren deh. Untuk player Hilda tuh mainnya bagus banget. Juga Natalia tuh main ngeratnya nyusahin banget tuh Natalia. Dan di sini gue cuman dapat ini silver. Ya mungkin gue permainannya buruk kali ya, nggak pernah ngekill, tapi assist gue banyak kok. Dan di sini Rahmat paling kecil karena dia berkorban untuk tim ya. Dia sering jadiin TB untuk si Sanxin, makanya dia sering mati sampai 3 kali gitu guys. Oke, thank you udah watching video gue. Semoga dapat pengalaman yang bagus deh dari pertandingan ini ya. Jangan lupa like kalau suka video ini dan subscribe. Thank you dan sayonara.